Selamat pagi, setelah sukses menjadi presidensi sekaligus tuan rumah KTT G20 tahun lalu, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah KTT ke-42 ASEAN. Hari ini hingga lusa, pemirsa, menjadi ajang pembuktian Indonesia untuk memastikan bahwa organisasi negara-negara Asia Tenggara masih relevan dan juga masih dibutuhkan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 10 Mei 2023 dengan tema Memastikan ASEAN Tetap Relevan. Bersama saya, Anggi Hasibuan. Dan untuk membahasnya, di editorial pagi sudah hadir bersama saya, Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Sujitomo. Selamat pagi, Mas. Pagi, Anggi. Ya, ini menjadi pembicaraan dan juga penantian kita bahwa apakah nanti bisa KTT ini menghasilkan komunike yang outputnya yang jelas ya untuk Myanmar ya, Mas ya? Itulah yang pada dasarnya harus kita dorong bersama ya, karena kepemimpinan Indonesia itu bukan hanya sebagai penyelenggara, dan biasanya Indonesia kalau menyelenggarakan menjadi tuan rumah dari sebuah event besar itu pasti sukses, pasti impresif, pasti bagus ya. Sekarang yang lebih harus kita dorong adalah bagaimana keketuaan kita atau leadership kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang pada dasarnya bermanfaat buat kawasan. Okay. Dan salah satu duri dalam daging di kawasan kita adalah Myanmar. Dan Anggi, kalau kita lihat ya bahwa ASEAN itu adalah sebuah kawasan dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Kita adalah kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia dengan $3 triliun kekuatan kita. Dan kalau ada duri dalam daging, di mana untuk bisa tumbuh terus, itu harus punya kawasan yang stabil, kawasan yang aman, yang berorientasi pada pengembangan orang yang ada di dalamnya. Dan dengan adanya isu Myanmar ini merupakan salah satu titik yang buruk di sebuah kawasan yang sedang membangun. Jadi saya pikir Indonesia harus dalam keketuaan ini harus mendorong lebih tegas kepada junta untuk pada dasarnya bisa kooperatif untuk bisa membangun kawasan ini dengan baik bersama-sama. Ya, dan sesuai dengan judul kita juga memastikan bahwa ini tetap relevan bagi Indonesia, bagi Asia Tenggara, dan juga bagi dunia. Ya, Mas Arief ya. Baik. Nah, berkenaan dengan editorial di pagi hari ini, kami akan bahas juga mengenai ASEAN tetap relevan. Bagaimana cara memastikannya? Berikut adalah tayangannya. Memastikan ASEAN tetap relevan. Setelah sukses menjadi presidensi sekaligus tuan rumah KTT G20 tahun lalu, Indonesia kembali mendapat kepercayaan sebagai keketuaan ASEAN. KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, hari ini hingga lusa pun menjadi ajang pembuktian kita untuk memastikan bahwa organisasi negara-negara Asia Tenggara itu masih relevan, masih dibutuhkan. Peran Indonesia di ASEAN sudah lama tak diragukan. Kepemimpinan kita di ASEAN kali ini juga penting ketika arti penting ASEAN mulai dipertanyakan. ASEAN yang dulu begitu dipandang, harus kita akui sudah bertahun-tahun mulai kehilangan pengaruh dan daya tawar. Jangankan ke kawasan atau lebih jauh lagi di persaingan internasional, bahkan keberadaan ASEAN di lingkungan sendiri diragukan. Ketidakberdayaan mereka mencarikan solusi untuk mengakhiri kekerasan dan penindasan junta militer di Myanmar yang notabene merupakan anggota ASEAN ialah contoh bahwa taring ASEAN tak lagi tajam. Kendati begitu, bukan berarti ASEAN tak lagi dibutuhkan. Organisasi yang didirikan pada 1967 ini tetap punya potensi untuk berkontribusi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menghadapi segala tantangan kini dan nanti. Terlebih, untuk jangka panjang, ASEAN kiranya masih tetap kita perlukan. Pada konteks itu pula, sebagai keketuaan, inilah saatnya Indonesia unjuk diri sebagai negara besar, negara yang berpengaruh untuk mengembalikan arti penting ASEAN. Tepat pula tema yang kita usung ialah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Dengan ASEAN Matters, kita ingin memastikan ASEAN bukanlah sekadar arena kumpul-kumpul, bukan cuma arisan, melainkan organisasi yang bisa merajut kekuatan antar negara anggota untuk menghadapi tantangan. ASEAN harus pula mampu menjadi motor stabilitas dan perdamaian di kawasan. Kita ingin menjadikan ASEAN tetap relevan. Dengan Epicentrum of Growth,
Indonesia ingin terus memperkuat kerjasama konkret dan mengupayakan berbagai kerjasama sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Asia Tenggara. ASEAN sebagai pusat pertumbuhan bukanlah mengada-ada karena potensi ekonomi di kawasan ini sungguh luar biasa. Tinggal bagaimana seluruh negara anggota bekerja sama mengoptimalkannya untuk kesejahteraan bersama. Pusat pertumbuhan ekonomi juga mesti disikapi dengan kolaborasi yang bisa diandalkan untuk mengatasi segala kendala. Arsitektur kesehatan penting, sangat penting, agar masyarakat Asia Tenggara tak lagi gagap menghadapi masalah kesehatan seperti ketika dihantam pandemi COVID-19. Ketahanan pangan dan energi penting, amat penting, karena ancaman krisis bisa datang kapan saja pun. Dengan stabilitas keuangan ialah keniscayaan agar ASEAN tak goyah diterpa masalah. Penting pula bagi Indonesia memimpin terwujudnya outlook ASEAN untuk kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, damai, dan makmur. Misi ini mendesak karena situasi kawasan yang tidak sedang baik-baik saja, terutama setelah terjadi ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Masih banyak persoalan yang mesti diselesaikan oleh seluruh anggota ASEAN, termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang belakangan marak. Kejahatan kemanusiaan menjadi tanggung jawab bersama karena terjadi lintas negara. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, selama 2022 sampai 2023 saja, ada sekitar 1.800 WNI yang menjadi korban TPPO. Sebagian besar dari mereka diperdagangkan di Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja. Eksistensi dan masa depan ASEAN sedang dipertaruhkan. Ia akan tetap dianggap penting dan dibutuhkan jika mampu mengatasi persoalan, termasuk persoalan di lingkungan dalam. KTT ASEAN kali ini yang Indonesia menjadi keketuaan dan tuan rumah ialah momentum untuk menunjukkan bahwa ASEAN masih bisa menjadi tumpuan bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam menghadapi setiap tantangan sekarang ataupun di masa mendatang. Mas Arief, kita kaya akan inisiatif. Kalau yeah. kita mendengarkan editorial tadi adalah ini momentum untuk menunjukkan ASEAN masih bisa menjadi tumpuan. Gitu kan. Yeah. Kaya inisiatif Indonesia, namun apakah mengikat sesuatu? Ya, yeah, kita harus berangkat dengan moto kita ya, bahwa kita ingin menjadikan ASEAN matters. Epicentrum growth ada di situ. Ya, kita balik aja ke sana. Bahwa untuk pada dasarnya membuat epicentrum growth itu, kita harus memiliki sebuah kawasan yang aman, kawasan yang stabil, kawasan yang pada dasarnya menghormati nilai-nilai demokratik. Tetapi ada satu titik panas di situ yang tidak bisa atau belum bisa kita selesaikan. Dan keketuaan Indonesia harus bisa menyuarakan hal ini, khususnya tentang Myanmar. Soal Myanmar. Kenapa? Ini ya? Karena bagaimana kita akan membangun masyarakat ekonomi ASEAN kalau masih ada satu anggota kawasan yang masih belum menghormati kepentingan bersama. Okay. Jadi dalam situasi ini, saya yakin Indonesia masih akan tetap dianggap sebagai well-meaning neighbors yang tidak punya interest buruk apapun terhadap Myanmar. Untuk pada dasarnya bisa bersikap tegas kepada Myanmar. Karena sejak tahun 2021 pada saat emergency meeting daripada pemimpin ASEAN di Jakarta, kita sudah menelurkan sebuah konsensus. Lima konsensus itu, di mana yang pertama adalah harus menghentikan kekerasan di sana. Harus ada dialog antara partai-partai yang bertikai. Harus ada envoy, ada soal utusan yang bisa dikirim ke sana oleh dan itu envoy ASEAN. Lalu harus ada bisa humanitarian action yang pada dasarnya bisa diberikan akses. Ya. Itu nggak dihormati semua sama Myanmar. Oke, bagaimana supaya kita menjadi ketua dan itu dihormati dan ada hasil hari ini? Nanti kita akan lanjutkan Mas Arief ya. Dan pemirsa, Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan untuk membahas tema pagi hari ini, kami sudah terhubung dengan Usman Kansong, Dirjen IKP Kemenkominfo. Selamat pagi, Bang Usman.
Selamat pagi, Anggi. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Bang Usman. Bang Usman, jadi yang di kita atau kami bicarakan adalah bagaimana cara supaya kita menjadi ketua ASEAN, ada hasil yang jelas, kemudian adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi untuk salah satu anggota keluarga kita sebenarnya, Myanmar. Bang Usman. Iya, jadi untuk urusan Myanmar memang kita harus hati-hati ya. Karena di satu sisi ini kan persoalan dalam negeri Myanmar. Kalau kita terlalu masuk, maka kita dianggap mengintervensi ya urusan negara lain ya. Tetapi kita juga ya berpikiran bahwa kalau ini tidak diselesaikan bisa mengganggu stabilitas di kawasan. Karena selama ini salah satu keunggulan ASEAN, modalitas ASEAN itu adalah stabilitas. Dan kita sudah melakukan berbagai upaya ya. Salah satunya ketegasan yang tadi Mas Arief sampaikan, ya memang kita tidak bisa ketegasan yang lebih jauh ya. Misalnya di KTT ASEAN ke-42 ini, junta militer tidak diundang, ya tidak diundang. Itu semacam skorsing lah kalau apa namanya di olahraga misalnya ya, diskors dia begitu, tidak diundang. Dan kemarin juga Presiden Jokowi sudah mengeluarkan ya seruan agar dihentikannya kekerasan di Myanmar. Kalau dari sisi diplomatik, ini sudah sesuatu yang tegas sebetulnya, ya. Sesuatu yang tegas. Jadi ada upaya-upaya yang kita gunakan juga untuk dan diplomasi yang kita lakukan sebetulnya kan istilahnya bukan megapon diplomasi, tapi diplomasi yang senyap begitu kira-kira ya. Karena itu tadi ini soalan dalam negeri Myanmar yang tidak bisa kita intervensi terlalu jauh, beda dengan katakanlah Rusia Ukraina begitu. Ya ini agak beda. Oke, Bang Usman, bagaimana bisa komunikasi kita tersampaikan dengan baik ketika kita justru mempunish, men-score kata Bang Usman tadi ya, dengan Myanmar tidak diundang? Myanmar memang tidak diundang ya, tidak diundang di level pimpinan politik ya, tetapi perwakilan tetap, mereka kan punya semacam perwakilan tetap di ASEAN ya, di sekretariat ASEAN ini tetap kita undang juga begitu. Oke, baik. Baik, Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Politik, terima kasih di pagi hari ini. Mas Arief, bagaimana ini agak ribet sebenarnya, bagaimana harus menyelesaikan Myanmar, tapi tidak intervensi, kita punya nilai-nilai di ASEAN. ASEAN memang punya beberapa values ya, konsensus, non-interference, itu merupakan values yang sangat-sangat dihormati karena ternyata dalam perjalanannya banyak sekali bilateral issues atau multilateral issues di dalam ASEAN itu yang bisa ditangani dengan sangat baik dengan prinsip-prinsip tersebut ya. Tetapi dalam hal ini kita mendapatkan fakta bahwa ada 14 juta rakyat kelaparan, ada 1 juta orang yang displaced dan korban nyawa atas pelanggaran hak asasi manusia itu jatuh setiap hari. Salah satu hal yang pada dasarnya kita tidak ingin dituduhkan kepada kita anggota ASEAN yang lain adalah kita mengacuhkan atau kita tidak peduli dengan statistik-statistik buruk yang terjadi setiap hari di Myanmar. Dan untuk hal tersebut kita memang harus jauh lebih tegas. Karena non-interference itu bukan berarti kita terlalu hati-hati dan tidak bersikap gitu ya. Salah satu hal yang pada dasarnya sering disuarakan oleh berbagai macam pihak adalah keluarkan saja Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Agar banyak hal yang pada dasarnya sudah terbukti kan, kita mengeksklusi Myanmar pada hari ini. Kita tidak undang pimpinan politiknya. Tetapi apakah yang mereka lakukan terhadap 5 poin yang pada tahun 2021, 2 tahun yang lalu, ada yang mereka lakukan? Tidak, sama sekali nggak ada. Jadi memang harus ada sebuah upaya yang jauh-jauh lebih tegas untuk Myanmar. Kenapa? Agar kita tidak tersandra oleh situasi tersebut. Masih banyak hal yang pada dasarnya bisa kita urus, kita bahas dalam berbagai macam pertemuan ASEAN dari mulai tingkat senior official meeting, ministerial meeting, atau sampai KTT-nya. Masih banyak, sangat banyak yang pada dasarnya bisa kita lakukan. Kita serahkan saja isu Myanmar ini
ke PBB agar agar forum yang jauh lebih mengikat, yang jauh bisa menangani ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar, itu bisa dinikmati oleh kawasan ini pada dasarnya. Nah, untuk berbicara soal bagaimana kita menggunakan waktu dan upaya kita untuk lebih baik, ini kekuatan dan keketuaan kita, leadership kita amat sangat dibutuhkan. Jadi ketegasan ini memang harus disuarakan oleh Indonesia, dan mudah-mudahan kalau ketegasan ini tidak disuarakan di ASEAN, di forum-forum lain setelah KTT ASEAN ini, Indonesia harus mulai mengubah ya posisi untuk jauh lebih tegas lagi. Setidaknya kita punya satu poin bahwa untuk memastikan ASEAN tetap relevan adalah Indonesia berani tegas, ada hasil yang jelas untuk tadi Bang ya, 14 juta lebih orang yang akan terancam kelaparan. Baik, Mas Arief, terima kasih. Dan pemirsa, eksistensi dan masa depan ASEAN ini memang sedang dipertaruhkan. KTT ke-42 ASEAN kali ini, yang mana Indonesia menjadi keketuaan dan tuan rumah, adalah momentum untuk menunjukkan bahwa ASEAN masih bisa menjadi tumpuan bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam menghadapi setiap tantangan sekarang maupun di masa mendatang. Demikian editorial Media Indonesia hari ini, dan jangan beranjak dahulu karena setelah ini akan ada live event pembukaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa.